Bank adalah institusi bisnes, bukan badan kebajikan. Ada bank konvensional, ada bank Islam. Bank konvensional menjalankan bisnes dengan cara tidak patuh syariah. Manakala, bank Islam pula adalah patuh syariah. Kenapa bank Islam jual lebih tinggi daripada harga kos? Peniaga memanglah lebih tinggi daripada harga kos. Kalau jual dengan harga modal, jual dengan harga kos, itu bukan peniaga. Itu adalah badan kebajikan. Contoh, berniaga air balang tepi jalan pun ada kos dan dijual dengan keuntungan. Tahu tak berapa modal jual air balang tepi jalan tu? Segelas modal lebih kurang 10 sen 20 sen je, tapi boleh jual dengan harga RM1, RM2 satu bekas satu gelas tu. Pernah beli kan air balang tepi jalan? Yang penting ia mestilah berasaskan jual beli tanpa riba. Jauhi riba, jauhi perbankan konvensional. Pilihlah permainan Islam. Wakanda forever.